Halo sahabat konservasi dimanapun berada, bersama kami SPTN Wilayah 3 Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Inilah cerita kami. Sahabat konservasi, lihatlah ke depan, bagaimana indahnya bakung-bakung dan rasa-rasau di kiri kanan sungai air hitam ini. Sebagai penanda, sebagai bukti akan kekuasaan ilahi yang diberikan kepada kita umat manusia untuk anak cucu. Lebih jauh ke dalam lagi, kita akan bertemu dengan gugusan pohon-pohon yang luar biasa tinggi, dengan dedaunan yang begitu indah, suara burung di mana-mana, air mengalir di sekitar, membawa kedamaian, ketenangan dalam jiwa raga kita. Inilah kami menyelamatkan hutan ini. Kami harus melewati laut dan kendaraan airnya. Kadang pula kami harus lewat malam hari, dingin tak terkira menusuk tulang-tulang kami. Tapi itu tak mengapa, itu adalah perjuangan kami. Cuma belukar bukanlah halangan menghadapi sebuah rintangan dengan semaksimal mungkin, dengan hanya satu tujuan, menyelamatkan hutan, menyelamatkan kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Karena kami sadar bahwasanya Taman Nasional Berbak dan Sembilang adalah kawasan pelestarian alam yang kaya dengan keanekaragaman hayati, memiliki keindahan alam yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Ini adalah kebanggaan negara yang harus tetap kita jaga. Wahai kawan, hujan kadang-kadang menghalangi kami, tetapi itu bukanlah masalah. Perjalanan ini tetaplah harus dilanjutkan, walaupun jalan berlumpur penuh dengan tanah. Kami harus tetap melanjutkan perjalanan ini untuk memperjuangkan sebuah usaha konservasi demi anak cucu negeri ini. Salam konservasi.